Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Maxim Ojek Online Channel, di channel yang ngebahas putar Maxim driver dan juga Maxim penumpang. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau ngebahas tentang tombol auto ya. Nah di sini kebetulan ada yang bertanya dari indins, @indins ya. Tolong dijelaskan perbedaan auto dan manual. Jika autonya dinyalakan atau hijau, maksudnya orderan masuk otomatis itu seperti apa? Apa harus dicocol juga? Terus jika dimatikan atau warna merah, apakah bisa masuk orderan atau nyocol? Jika auto nyala, apa bisa nyocol? Tolong dijawab ya. Oke teman-teman, di sini saya mau jawab dari pertanyaan pertama ya. Jadi apa sih ya perbedaan auto dan manual? Terus jika auto dinyalakan atau hijau, maksudnya orderan otomatis itu seperti apa? Oke teman-teman, saya akan jelaskan ya. Di sini saya mau buka dulu aplikasi Maxim Driver atau Texel Drivernya ya. Nah ini sudah terbuka aplikasi Maxim Driver atau Texel Drivernya, dan di sini kita bisa lihat tombol autonya itu hidup ya atau berwarna hijau. Nah bagaimana perbedaannya ya antara orderan auto dan manual? Terus seperti apa kalau orderan auto itu masuk? Jadi kalau misalkan orderan auto itu dia masuk tanpa kita minta order ya, itu aja bedanya. Jadi misalkan kayak gini, tombol autonya sudah hidup nih, udah hijau gitu kan ya, kita biarin aja. Yang penting kita mencari spot yang memang dia rame gitu, nanti dia dipastiin juga ya, nada deringnya itu hidup ya, biar nanti ketahuan pas ada orderan masuk. Nah nanti dia waktu pas ini saya pastiin dulu ya. Nah, ini begitu. Nah jadi nanti ketika ada orderan yang masuk ya, HP kita bakalan bunyi gitu, dew 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 kayak gitu kan. Atau teman-teman punya nada lain ya, itu nanti terserah bisa diganti. Nah nanti orderannya di sini langsung masuk tuh. Misalkan orderan dari mana? Contoh. Dan orderan yang auto itu orderan Maxim Back teman-teman. Ini orderan fiktif kan. Contoh ini ya. Nah nanti orderan ini masuk nih. Jadi langsung muncul gitu. Jadi terima atau tolak kayak gitu ya orderannya. Nah tapi teman-teman kalau orderannya itu manual ya. Kalau manual berarti kita harus nyocol dulu. Contoh seperti ini ya. Kita klik paling dekat, ini ada orderan nih dari Pecel Lele Arjuna daerah Raja Basa Raya ngantarnya ke Nandira Travel. Nah kalau misalkan kita mau dapat orderan ini, maka kita bisa klik minta order ya untuk mendapatkannya. Ini namanya orderan manual. Nanti pas orderannya itu diterima sama kita, nanti bakal muncul kok di sini terima atau tolak, dan HP kita bunyi lagi teo kalau nada deringnya itu dihidupin. Nah itu ya. Terus tadi selanjutnya itu jika dimatikan atau warna merah, apakah bisa masuk orderan atau nyocol? Nah jadi kalau misalkan autonya ini berwarna merah, orderan autonya itu nggak bisa masuk teman-teman. Jadi kalau misalkan orderan auto itu mau dapet, itu harus dinyalakan ya, dengan catatan akunmu sudah prioritas, yaitu jadi lebih mudah untuk mendapatkan orderan auto. Nah terus kalau misalnya tombol autonya itu mati gitu kan, itu kita nggak dapat orderan auto. Jadi kalau kita mau dapat ya paling kita bisa minta order, itu masih tetap bisa. Kalau dengan tombol automatik kita masih bisa untuk mendapatkan orderan. Nah terus yang ke selanjutnya, jika auto nyala apa bisa nyocol? Nah kalau auto nyala ya bisa nyocol ya. Jadi auto ini sebaiknya dinyalakan saja ya, jangan dimatikan kalau kita mau dapat peluang auto. Nah jadi kalau pas kita tombol autonya hidup ya nggak masalah ya nyocol seperti ini nih. Kita klik minta order untuk mendapatkan orderan ini. Nah itu teman-teman ya penjelasan dari saya, semoga bisa dipahami, bisa dimengerti ya. Jadi kalau prioritas sih. Kalau orderan auto itu dia masuknya otomatis tanpa kita minta order. Kalau dia orderan manual berarti kita harus minta order dulu. Kalau tombol autonya ini hidup, itu kita berpeluang dapat orderan auto. Kalau dimatikan ya kita nggak bisa dapat auto gitu. Terus ya kita bisa nyocol ketika tombol auto kita ini hidup. Itu aja ya yang bisa di-share di video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.